Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Tonggak Semi Bonsai. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam perjumpaan kali ini sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan menyaksikan video ini, proses penyambungan bahan bonsai waru lokal yang nanti akan kita sambung dengan waru Taiwan, dan kita saksikan bersama-sama bahan bonsai waru Taiwannya yang nanti akan kita gunakan untuk menyambung. Di sini sudah kita siapkan ya. Ini dia waru Taiwan. Ciri-ciri waru Taiwan ini sangat mudah dikenali dengan batang yang cenderung berwarna coklat ya. Daunnya sendiri sebenarnya mirip sekali dengan waru India. Cuman kalau waru India ini, ranting ini dia cenderung berwarna putih. Juga untuk batangnya itu dia putih. Tapi kalau waru Taiwan, untuk waru Taiwan itu cenderung coklat kehijauan. Gitu ya. Dan untuk daunnya sendiri sebenarnya ini lebih lebar daripada waru India itu sendiri. Ini ya, bisa disaksikan. Ini seperti ini bentuk daunnya waru Taiwan. Ini rantingnya. Dan ini batangnya. Dan satu lagi yang sangat penting itu kopinya. Oke sahabat, mari kita saksikan bersama-sama proses cara sambung waru lokal dengan bahan waru Taiwan. Namun sebelum lanjut, kali lagi kami ingatkan untuk sahabat-sahabat Tunggak Semi semuanya, jangan lupa like, comment, and share. Yang belum subscribe, mohon subscribe-nya dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap kita upload video-video yang terbaru. Oke, lanjut.
Oke, sahabat rasmi semuanya, demikian tadi proses demi proses penyambungan bonsai warung lokal dengan warung Taiwan sudah kita selesaikan. Jika sahabat semua merasa video ini bermanfaat atau teman-teman terhibur, mohon dukungannya. Yang belum subscribe untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Juga jangan lupa like, komen, and share video ini bila bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.